وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين، حاضرين والحاضرات، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، pada kesempatan yang berbahagia ini, kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari risalah Sittatu Mawadi' Minas Sirah, yang mana kita telah berada pada poin yang keenam atau titik yang keenam dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah kisahul riddah, kisah tentang murtadnya orang-orang sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana jemaah sekalian, satu pelajaran penting berkaitan dengan tauhid dari kisah kemurtadan ini, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada berkaitan dengan tauhid dari kisah kemurtadan ini, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada berkaitan dengan orang-orang yang dari kisah wasanya telah melakukan, sebagaimana yang sudah kita jelaskan dan berkaitan dengan orang-orang yang itu, penyebabnya ada beberapa perkara. Nah, pemicunya ada beberapa hal. Di antaranya, banyak di antara mereka itu murtad dalam keadaan tetap berla ilaha illallah, akan tetapi na'am, mereka kembali kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap berla ilaha illallah, tapi tetap kembali mengagungkan penghuni kubur. Bahkan mereka beriman kepada Musailamah Al-Kadzab, si pendusta itu. Dan beberapa orang yang mengaku Nabi, mengaku sebagai Nabi, sepeninggalnya Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka ini semuanya diperangi oleh Abu Bakar, dianggap sebagai orang-orang murtad. Walaupun mereka masih mengikrarkan la ilaha illallah. Menunjukkan apa jemaah sekalian? Sekedar mengucapkan la ilaha illallah dan tidak melaksanakan konsekuensinya, tidak meninggalkan apa yang dapat merusak atau menentang la ilaha illallah, itu tidak cukup menjadikan seorang itu berada di dalam Islam. Bisa difahami, ikhwan? Ya, ini inti pembahasan dari poin yang keenam dari Sittatu Mawadi' minas sirah ini. Baik, kalau sudah difahami, maka ya kita lanjut pada keterangan yang disebutkan oleh Syekh pada poin yang keenam ini. Kata beliau, wa a'zamu min dhalika wa akbar tasrihuhum bi anna al-bawadiya laysa ma'ahum min al-islam sya'rah walakin yaquluna la ilaha illallah wa hum bi hadhihi al-lafzah ahlul islam. Dan yang lebih besar, lebih agung, dan yang lebih besar lagi, lebih dahsyat dan lebih besar lagi dari hal tersebut adalah tasrihuhum, penetapan mereka dengan jelas. Mereka di sini siapa? Yakni ahlul dhullal, orang-orang yang menyerukan kesesatan dan kesyirikan itu.
dari kalangan na'am orang-orang yang ditokohkan, yang dianggap sebagai alim ulama tapi menyeru kepada kesyirikan, mereka itu menetapkan, ya, menjelaskan bahwasanya al-bawadi, orang-orang badui, orang-orang badui katanya itu, orang badui ini adalah orang-orang pedalaman, orang Arab pedalaman, ya, yang mereka tidak disentuh dengan pendidikan. Kerjaannya adalah bertani, beternak. Nah, katanya orang-orang badui dahulu itu, mereka sama sekali tidak ada tanda-tanda keislaman pada diri mereka, walaupun hanya seperti sehelai rambut. Yakni, mereka tidak mengamalkan Islam sama sekali, tapi mereka mengikrarkan la ilaha illallah. Dan mereka dengan lafaz ini menjadi ahlul Islam, dianggap sebagai seorang muslim. Jadi ini bentuk syubhat, ya. Bentuk kerancuan yang dibawakan oleh para penyeru kepada kesesatan, kepada kesyirikan ini. Mereka ingin mengikrarkan, menetapkan dalam keyakinan kaum muslimin bahwa apapun amalannya, apapun ucapannya, na'am, yang jelas dia sudah berla ilaha illallah, maka dia adalah ahlul Islam. Telah dijamin untuknya surga. Tidak boleh lagi dikatakan mereka terjatuh dalam kesyirikan, apapun amalannya. Meskipun mereka meminta-minta di sisi kuburan, meskipun mereka bertawassul, ya, menjadikan para wali, arwah para wali sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah, maka katanya selama dia memiliki la ilaha illallah, mereka itu ahlul Islam. Nah, perhatikan kerancuan ini jamaah sekalian. Ini adalah syubhat yang sangat berbahaya. Mereka mengatakan bahwa mereka ahlul Islam. Padahal pada hakikatnya, ya, seorang yang hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja, ya, itu tidak cukup memasukkan mereka ke dalam Islam sampai dia melaksanakan seluruh konsekuensi daripada la ilaha illallah. Nah, itu yang telah ditetapkan di dalam agama kita jemaah. Ya. Yeah. Walaupun secara zahir, ya, kita tidak bisa mengetahui batinnya orang, ya. Tapi secara zahir kita bisa hukumi. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi ruku dan sujud kepada penghuni kubur, batal la ilaha illallahnya. Kan begitu, ya? Walaupun dia berla ilaha illallah, na'am, akan tetapi dia bertawassul kepada selain Allah, dia meminta-minta kepada arwah para mayit, orang-orang yang sudah meninggal, menyembelih untuk orang-orang yang telah meninggal, dan seterusnya, maka ini semuanya adalah pembatal la ilaha illallah. Dalil-dalil sangat banyak menjelaskan akan perkara ini. Bahwa siapa yang terjatuh dalam kesyirikan, rusak la ilaha illallahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa."
Faman yakfur bitagut. Siapa yang ingkar kepada tagut? Di antara makna tagut adalah kesyirikan. Siapa yang ingkar kepada kesyirikan? Wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah. Ini syarat. Man di situ adalah man asyartiyah namanya ya. Wa man, dan siapa saja, ini syarat. Syaratnya apa? Kafir terhadap tagut beriman kepada Allah. Apa jawaban syaratnya? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh dia telah berpegang teguh kepada al urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat. Para ulama menafsirkan al-urwatul wuthqa itu adalah la ilaha illallah. Sehingga jelas jemaah sekalian bahwa seorang itu dikatakan berla ilaha illallah, benar la ilaha illallahnya kalau apa? Kalau terpenuhi dua syarat ini. Kufur terhadap tagut, kufur terhadap syirik, artinya apa? Meninggalkan semua kesyirikan. Dan dia beriman kepada Allah, yakni melakukan konsekuensi keimanan, menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah. Jelas ya? Ya, walaupun dia tidak sempurna dalam melaksanakannya, tapi dia berupaya untuk melaksanakan konsekuensi dari keimanannya. Dia buktikan keimanannya. Dia kufur terhadap kesyirikan, dia tinggalkan kesyirikan, maka inilah orang yang berpegang teguh kepada la ilaha illallah. Sekarang, kalau ada orang yang berla ilaha illallah, tapi tidak kufur terhadap tagut, tidak mau mengingkari kesyirikan, bahkan melakukannya, meyakininya, maka ini tidak terpenuhi syarat orang-orang yang berpegang teguh kepada al-urwatul wusqa atau la ilaha illallah. Bisa difahami? Ya. Dan dalil-dalil yang lain yang sangat banyak menjelaskan perkara ini jamaah sekalian. Ya. Dan anggapan mereka bahwasanya orang-orang Badui dahulu di zaman Nabi itu apa tidak ada syiar Islam yang ada pada mereka walaupun hanya sehelai rambut, ini adalah tuduhan yang dusta. Berapa banyak orang-orang Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan keimanannya dan kokoh di atas keimanan, dia tinggalkan kesyirikan kepada Allah. Mereka orang-orang Badui menyatakan keimanannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mereka benar-benar meninggalkan kesyirikan. Nah, dan perhatikan jemaah sekalian, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang musyrikin untuk karena Nabi mengajak mereka, qulu kalimatan tadinu lakum bihal arab wa tuaddi lakum bihal ajamul jizya. Ucapkan satu kalimat, kata Nabi. Nabi ajak mereka, ayo kalian ucapkan satu kalimat saja, yang dengan kalimat ini orang-orang Arab akan mengikuti kalian. Kalian akan menguasai bangsa Arab. Dan orang-orang ajam nanti, ya, siapa itu ajam? Orang-orang selain bangsa Arab itu akan membayar jizyah, membayar upeti, tunduk kepada kalian semuanya kalau kalian mengucapkan satu kalimat ini. Ketika mereka bertanya, apa kalimat itu? Mahi, apa kalimat yang kau maksudkan itu wahai Muhammad? Nabi bersabda, qulu, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Coba lihat reaksi orang-orang musyrikin. Apakah mereka langsung mengucapkan, oh iya, ayo kita ucapkan la ilaha illallah. Ternyata tidak. Iya. Justru mereka mengatakan, seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad itu ingin menjadikan Tuhan itu cuma satu? Dengan la ilaha illallah?
Ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan, kata mereka. Jadi orang-orang yang memang tidak mau memegang teguh konsekuensi la ilaha illallah, langsung mereka tolak la ilaha illallah. Tidak ada dari kalangan orang-orang musyrikin dahulu, mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi tetap berada di atas kesyirikannya. Tidak ada. Langsung mereka tolak. Kecuali orang munafik yang ada di Madinah. Kalau orang munafik memang jelas ya. Karena memang hatinya di atas, apa namanya, di atas kekafiran. Izharul iman. Dia menampakkan keimanan. Kemudian di dalam hatinya apa? Kekafiran. Tapi bersamaan dengan itu, lisan mereka mengucapkan la ilaha illallah, perbuatannya, perbuatan la ilaha illallah. Tidak ada yang berani melakukan kesyirikan di hadapannya Nabi. Walaupun dalam hatinya meyakini kekafiran. Paham? Itu orang apa? Orang-orang munafik. Terus orang musyrikin yang memang sudah tahu konsekuensi la ilaha illallah, langsung dia tolak. Sehingga tidak ada itu, walaupun orang badui seperti yang disebutkan oleh ulama ahli kesesatan ini, ya, mengatakan bahwa orang badui dahulu juga berla ilaha illallah, tapi mereka ya menentang syariat Islam. Tidak ada. Ini hanyalah anggapan-anggapan belaka. Jelas ya? Baik. Kita lanjutkan, kata beliau rahimahullahu ta'ala. وحرم الإسلام ما لهم ودمهم مع إقرارهم بأنهم تركوا الإسلام كله ومع علمهم بإنكارهم البعث واستهزائهم بمن أقر به. Dan ketika orang-orang badui itu sudah mengikrarkan la ilaha illallah, حرم الإسلام ما لهم, Islam langsung mengharamkan harta mereka. Yakni tidak boleh dirampas. Wadamahum, dan darah mereka. Bersamaan mereka masih meyakini bahwa mereka itu tetap meninggalkan Islam secara keseluruhan. Dan mereka tahu, ya, yakni ahlul Islam ketika itu tahu bahwa orang-orang badui ini mengingkari hari kebangkitan. Dan mereka memperolok-olokkan orang-orang yang meyakini akan adanya hari berbangkit. Coba lihat ya. Ini syubhat berikutnya. Mereka mengatakan bahwa ketika orang-orang badui itu sudah mengikrarkan la ilaha illallah, serta-merta Islam langsung menjaga keamanan harta benda mereka, darah-darah mereka, dan kehormatan mereka. Walaupun mereka masih meninggalkan Islam dan meninggalkan apa, tidak meyakini adanya hari berbangkit. Benarkah seperti itu jamaah sekalian? Buktinya tidak ada. Dalil dari Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang menyatakan seperti itu. Mereka mengatakan seperti ini, mereka berdalilkan dengan hadis Nabi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah." Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mau mempersaksikan la ilaha illallah. Fa idza qaluha, kapan mereka sudah mengikrarkan la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, terjaga dariku darah-darah mereka dan harta benda mereka. Ini hadisnya. Dan mereka mengucapkan kalimat yang disebutkan oleh Syekh tadi berdasarkan hadis ini. Nabi kan mengatakan, saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mengikrarkan apa? La ilaha illallah. Kalimat mengikrar ini yang perlu pembahasan. Nah, kalau mereka ini memahami bahwa
mengikrarkan, yang penting mengucapkan. Padahal tidak seperti itu. Yang dimaksud oleh Nabi di sini, dia mengikrarkan la ilaha illallah dan melaksanakan konsekuensinya. Mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, perbuatannya meninggalkan semua kesyirikan. Itu yang dimaksud. Yes. Tapi coba lihat syubhat ini. Mereka mengatakan yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah. Apa jaminannya? Asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Langsung terjaga dariku apa? Darah mereka dan harta benda mereka. Ikhwani fiddin, ini adalah bentuk kekeliruan di dalam memahami dalil. Bisa difahami? Kalimat ikrar, mengikrarkan la ilaha illallah. Ingat, bukan sekedar mengucapkan dengan lisan. Tapi harus diikrarkan dengan lisan, disertai keyakinan di dalam hati, dan juga dibuktikan oleh anggota tubuh. Nah, sekarang ketika manusia itu sudah mengikrarkan la ilaha illallah, kemudian dilaksanakan konsekuensi la ilaha illallah, ini yang dimaksud oleh Nabi. Terjaga dariku hartanya, darahnya tidak boleh ditumpahkan karena dia dianggap sebagai seorang muslim. Adapun hatinya, itu antara dirinya dengan Allah. Paham? Makanya, orang-orang munafik di Madinah, ketika mereka mengikrarkan la ilaha illallah dan melaksanakan konsekuensinya, meninggalkan kesyirikan, Nabi tidak perangi mereka. Betul? Tidak pernah ada sejarah yang menyebutkan bahwa Nabi memerangi orang-orang munafik di Madinah. Tidak ada. Bahkan ketika ada orang munafik yang kedapatan berada atas kemunafikannya, sahabat ingin membunuhnya, Nabi mencegah. Iya kan? Nabi cegah. Berapa kali Umar bin Khattab mengatakan, "Dani ya Rasulullah, adribu unuqa hadzal munafiq." Biarkan saya, wahai Nabi, saya penggal lehernya orang munafik ini. Nabi cegah, jangan. Dia orang yang masih berla ilaha illallah dan tidak meninggalkan kesyirikan. Dan dia meninggalkan apa? Kesyirikan kepada Allah. Adapun hatinya, kalau dia meyakini kemunafikan, meyakini kesyirikan, meyakini kekafiran, itu bukan urusan kita. Tapi ingat, orang-orang munafik ini mengikrarkan la ilaha illallah dibuktikan dengan anggota tubuhnya. Tapi sekarang, ketika orang mengikrarkan la ilaha illallah, tapi perbuatannya menentang la ilaha illallah, ini tidak bisa dikatakan sebagai orang yang bertauhid. Kan begitu ya? Tidak bisa dikatakan sebagai orang-orang yang bertauhid. Makanya, di sini mereka mengatakan bahwa ahlul bawadi, orang-orang badui itu hanya mengucapkan la ilaha illallah saja, tapi mereka meninggalkan Islam. Iya. Sudah dianggap sebagai muslim, buktinya dijaga darahnya oleh Nabi. Ya. Mereka dijaga kehormatannya dalam Islam. Ini adalah anggapan yang keliru. Tidak ada yang seperti itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Yang ada ketika itu adalah apa? Islam dengan syirik. Orang-orang yang menampakkan keislaman dan tauhid, dan orang-orang yang menampakkan kesyirikan dan kekufuran. Kemudian di tengah mereka ada apa? Orang-orang munafik, tapi orang munafik juga menampakkan keislaman dan tauhid. Faham ya? Iya. Yeah. Maka apa yang mereka sebutkan di sini tidak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata beliau berikutnya, wastihza'uhum wa tafdhiluhum din aba'ihim al-mukhalif lidinin nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih lanjut ya keterangan tadi, katanya orang-orang Badui itu memperolok-olokkan agama. Mereka memperolok-olokkan, ya, mempermainkan agama ini, dan mereka lebih mengutamakan agama nenek moyang mereka yang menyelisihi agama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, tapi katanya dia berla ilaha illallah, makanya dijaga hartanya, tidak diperangi. Ini dusta. Nah. Kata Syekh, "Wa ma hadha kulli yusarrihu ha'ula'i syayatin al-marada al-jahala anna al-badwa aslamu walau jara minhum dhalika kulli." Bersamaan dengan itu, kata beliau, bersamaan dengan hal tersebut seluruhnya, para syaitan-syaitan ya, yang terusir ini, orang-orang jahil ini, yang dimaksudkan di sini oleh Syekh, syaitan terusir dan jahil itu adalah ulama-nya, ulama ahli kesyirikan ya, ulama yang mengajak kepada kesesatan. Mereka semuanya mengatakan bahwasanya orang-orang Badui dahulu itu, mereka masuk Islam dan mereka dianggap sebagai seorang Muslim, walaupun ya, masih terjadi dari mereka kesyirikan itu seluruhnya, ya, atau kekafiran itu seluruhnya, memperolok-olokkan Islam, mengingkari hari berbangkit, masih meyakini kesyirikan, ya, melakukan kesyirikan, katanya seperti itu. Liannahum yaquluna la ilaha illallah, karena mereka itu mengucapkan la ilaha illallah sehingga dianggap sebagai seorang Muslim. Ingat, ini semuanya adalah apa? Iya, adalah tuduhan saja. Tidak ada buktinya dari dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh, وَلَازِمُ قَوْلِهِمْ أَنَّ الْيَهُودَ أَسْلَمُ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَهَا. Dan keharusan dari pernyataan mereka ini, apa pernyataan mereka tadi? Kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, pasti seorang muslim. Apapun yang mereka mau lakukan, mereka tetap muslim. Nah, keharusan ini, kata beliau, keharusan dari ucapan mereka ini adalah orang-orang Yahudi itu, mereka telah masuk ke dalam al-Islam. Karena mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Yahudi dahulu ya, mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Kalau Yahudi sekarang, mana mau mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kalau orang-orang Yahudi, la ilaha illallah. Tapi bersamaan dengan itu tetap, ya, menganggap Uzair ibnullah. Uzair itu anaknya Allah. Yang bisa kita mintai sama dengan minta kepada bapaknya. Begitu ya. Berarti kalau yang penting mengucapkan la ilaha illallah, orang Yahudi juga berislam. Wa aidan kufra haula'i, kufru haula'i aghlab min kufri al-yahud bi ad'af mudha'afa. A'ni al-bawadi al-muttasifin bima dzakarna. Demikian pula kekafiran mereka ini, ya, itu lebih parah daripada kekafirannya orang Yahudi. Berlipat-lipat lebih parah. Ya, kenapa? Mereka mengingkari hari berbangkit. Seperti yang mereka sebutkan tadi ya. Orang Yahudi, mereka meyakini hari berbangkit. Nah, mereka memperolok-olokkan agama, mengejek Allah dan Rasulnya. Orang Yahudi tidak. Berarti kalau seperti yang mereka jelaskan ini, kekafiran orang Badui itu yang mereka sebutkan, itu lebih parah daripada kekafirannya orang Yahudi. Kata beliau, ini yang saya maksudkan adalah al-bawadi al-muttasifin. Orang-orang Badui yang mereka sifatkan seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau memang betul, begitu ya? Ya. Kalau betul, orang Badui di zaman dahulu yang dilindungi oleh Nabi, dianggap sebagai seorang Muslim, dijaga darahnya dan hartanya, mereka itu sekedar mengikrarkan la ilaha illallah saja. Tapi bersama dengan itu mereka tetap melakukan kesyirikan, mengingkari hari berbangkit, memperolok-olok agama dan seterusnya.
Kalau memang betul begitu, berarti mereka lebih parah dari orang Yahudi. Terus anehnya, mereka menganggap orang Yahudi ini kafir, sementara orang Badui yang mereka sifatkan ini adalah seorang Muslim. Paham? Iya. Ini ada bentuk apa? Tanakut. Saling bertolak belakang dari pernyataan mereka. Ya. Ingat ya, seandainya betul yang mereka sebutkan itu, tidak mungkin. Ya. Maka dari itu jemaah sekalian, ya. Apa yang mereka jelaskan, mereka tuduhkan terhadap orang-orang Badui dahulu itu tidak benar. Tidak ada orang Badui seperti itu dahulu. Bahkan orang Badui di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka adalah orang-orang yang memang kurang agamanya ya, karena memang kurang pendidikannya, tapi keimanannya luar biasa. Mungkin kalau dibandingkan dengan keimanan kita, iya, tidak ada apa-apanya keimanan kita jemaah sekalian. Kekokohan mereka dalam memegang tauhid itu luar biasa. Bahkan mereka lebih utama dari kita, walaupun kita orang kota, mereka orang desa. Kenapa? Iya. Mereka itu lugu, tapi subhanallah, mendapatkan keutamaan besar sebagai sahabat Nabi karena berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berjuang bersama dengan Nabi, salat di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mereka sudah membuktikan keimanan mereka dan pengorbanan mereka di atas Islam. Orang Badui ketika disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini, mereka langsung yakini karena keluguan mereka. Tidak macam-macam, tidak banyak syubhatnya. Coba lihat ya, ketika seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu seorang Badui ya, afwan. Coba seorang Badui datang ketika kepada seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu seorang Badui ya, afwan. Mereka banyak Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dijelaskan oleh Nabi? Langsung mereka yakini, mereka laksanakan. Ketika dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan, la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada saya ahadan ghairak dalam Islam. Wahai Rasulullah, satu kalimat saja, satu ucapan. Ajarkan saya kepada saya. Saya tidak akan tanyakan lagi kepada selainmu. Dalam Islam. Wahai Rasulullah. Coba lihat. Saja, satu ucapan. Seorang Badui datang kepada Nabi juga, ya Rasulullah. Dalam Islam. Ya. Dullani ala amalin yudkhiluni aljannah wa yubaiduni anin nar. Ya Rasul, tunjukkan saya kepada amalan yang memasukkan saya surga dan menjauhkan saya dari neraka. Tidak banyak pertanyaannya orang Yahudi, orang Badui ini. Tidak neko-neko mereka. Seorang Badui juga datang kepada Nabi. Naam. Ya, bertanya seperti itu juga. Jalan yang memasukkan ke dalam Islam. Kata Nabi. Ya. Ikrarkan la ilaha illallah. Salat. Ya. Salat 5 kali sehari dan semalam. Puasa di bulan Ramadan. Naam. Berzakat, zakatul mafrudah, zakat yang diwajibkan. Naam. Berhaji ketika engkau mampu. Apa katanya? Awa ghaira dhalik ya Rasulullah. Ada yang lain lagi wahai Rasulullah yang diwajibkan terhadap saya sehingga saya laksanakan, sehingga saya bisa masuk surga. Kata Nabi, lah, tidak ada lagi. Itu saja yang wajib. Katanya, wallahi, demi Allah, saya tidak akan melaksanakan yang lain selain dari yang wajib ini saja. Coba lihat orang Badui. Kata Nabi, kalian ingin melihat penduduk surga? Lihat kepada orang itu. Subhanallah. Tiba-tiba ada orang belakangan yang sok tahu ya, mengatakan orang Badui itu cuma berla ilaha illallah saja, tidak punya keislaman, walaupun hanya sehelai rambut. Dari mana tahu? Dari mana mereka tahu?
keimanan orang-orang Badui di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa, ikhwan fillah. Nah, dan ketika mereka memang sudah tidak mau mengikrar, apa, sudah tidak mau melaksanakan konsekuensi la ilaha illallah, tidak sama dengan orang sekarang, mulutnya la ilaha illallah, perbuatannya syirik. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kata Syekh, والذي يبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين افترقوا في ردتهم. Baik, ini sudah sempat kita singgung juga ya. Kita baca saja. فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا لو كان نبيا ما مات. ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن أقر بنبوة مسيلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك فصدقهم كثير من الناس ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك ومن شك في ردتهم فهو كافر. Kata beliau, dan orang-orang dan yang menjelaskan hal tersebut dari kisah riddah, kisah kemurtadan ini, perlu difahami bahwasanya al-murtaddin, orang-orang yang murtad sepeninggalnya Nabi itu di zaman kekhalifahan Abu Bakar Siddiq ya, iftaraqu fi riddatihim, mereka itu bermacam-macam penyebab murtadnya. Jadi bukan satu model saja sehingga mereka murtad. Tidak. Tapi ada beberapa perkara yang menyebabkan mereka itu murtad. فَمِنْهُمْ مَنْ كَذَّبَ النَّبِيَّ, di antara mereka memang ada yang sudah mendustakan Nabi. Nah, ini jelas kafirnya ya. Iya. Dia menistakan Nabi. Iya. Dan mereka kembali kepada peribadatan. Iya. Kembali peribadatannya kepada apa? Kepada berhala-berhala. Semua yang disembah selain daripada Allah. Dan mereka mengatakan bahwa seandainya dia seorang Nabi, pasti dia tidak akan meninggal. Dan ini ada provokatornya. Jadi banyak yang berkeyakinan seperti itu. Kembali kepada kesyirikan. Kenapa? Ya, namanya saja mereka baru masuk Islam begitu ya. Baru masuk Islam. Ya, 1 tahun. Ada yang masih 6 bulan, 3 bulan. Masuk ke dalam Islam. Nabi meninggal. Akhirnya mereka mengatakan apa? Masa Nabi meninggal? Apalagi ada seorang provokator yang datang ke kabilah-kabilah, coba lihat, seandainya dia Nabi, tidak mungkin dia meninggal. Masuk di akal mereka. Ya. Akalnya seperti ini, mereka itu jelas-jelas berada di atas kekafirannya. Ya. Dan ini diperangi juga oleh Abu Bakar. Motif yang kedua, وَمِنْهُمْ مَنْ ثَبَتَ عَلَى الشَّهَادَتَيْنَ. Di antara mereka ada orang-orang yang masih tetap kokoh di atas syahadatain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi, walakin aqarra binubuwati Musailama. Nah, tapi dia meyakini akan kenabian Musailama. Siapa dia? Musailama al-Kadzab. Nabi palsu itu. Yang mengaku dirinya apa? Diturunkan juga wahyu. Datang malaikat Jibril sama dia. Ya, sudah kita terangkan pada pertemuan yang telah lalu ya, bahwa Nabi sudah menyatakan kepada para sahabatnya. Ya. Sayakunu ba'di 30 kadzabun. Akan datang sepeninggalku nanti 30 orang pendusta, pembohong.
Bagaimana bentuk kedustaannya? Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Semuanya mengaku bahwa dia seorang nabi. Wa ana khatamun nabiyyin. Sementara saya adalah penutup para nabi. Di antaranya ini Musailamah al-Kadzdzab. Di zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup, Musailamah ini sudah mulai mendakwahkan dirinya bahwa dia seorang nabi juga. Turun juga kepadanya apa? Wahyu. Hanya belum terlalu nampak. Nanti dia benar-benar menampakkan benderanya ketika meninggalnya Nabi. Saya Nabi penerus. Tapi ketika di zamannya Nabi, mereka, dia sudah menampakkan memang. Mengaku sebagai Nabi. Ketika turun, apa namanya? Seorang kawannya datang di majelisnya Nabi. Mendengarkan Nabi membacakan wahyu yang baru saja diturunkan kepada beliau. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus. Kawannya Musailamah ini terkesima dengan sastra yang sangat hebat dari surah ini. Maka dia kembali kepada Musailamah menyampaikan, wahai Musailamah, kata Muhammad baru saja turun kepadanya wahyu yang luar biasa. Katanya, apa bunyi wahyunya? Dia bacakan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Kata Musailamah, tadi malam saya juga didatangi Jibril. Turun kepada saya, Jibril menyampaikan wahyu. Kata kawannya, apa wahyunya? Katanya al-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil. Gajah. Tahukah kamu apa itu gajah? Dia memiliki belalai yang panjang. Maka kawannya mengatakan, ushidullah annaka kadzdzab. Saya persaksikan kepada Allah, saya semakin yakin kalau kamu memang pendusta. Temannya saja tidak percaya. Nah, tapi sepeninggalnya Nabi semakin menjadi-jadi. Musailamah Al-Kadzdzab ini. Bahkan sepeninggal Abu Bakar, Musailamah Al-Kadzdzab masih eksis dengan pengikut-pengikutnya. Dan pengikutnya itu mereka mengikrarkan la ilaha illallah. Coba lihat ya. Mereka mengikrarkan la ilaha illallah. Tapi meyakini kenabian Musailamah. Dhannan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyrakahu fi an-nubuwah. Kenapa mereka meyakini kenabian Musailamah? Kata Syekh, karena pengikutnya ini menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyarikat dengannya dalam kenabian. Sama-sama dia dalam kenabian. Karena memang Musailamah aqama syuhuda zur. Dia menampakkan bukti-bukti palsu. Bukti-bukti dusta yang betul-betul dipercaya oleh orang-orang ini, sehingga mereka berani mengikuti Musailamah. Yang dengan itu mereka dinyatakan murtad. Walaupun dia berla ilaha illallah. Betul? Fasaddaqahum kathirun minan nas. Maka banyak dari kalangan manusia membenarkan Musailamah Al-Kadzdzab ini. Wa ma hadza, dan bersamaan dengan ini, ajma'al ulama, para ulama itu sepakat, annahum murtaddun, mereka itu semuanya orang-orang murtad, tidak dibedakan. Oh, ini misalnya murtad, pemicunya apa? Motifnya bagaimana?
Oh, karena dia memang mendustakan Nabi Muhammad. Karena mereka beranggapan Nabi itu tidak boleh mati. Ada lagi, iya, motif kemurtadannya adalah tetap berla ilaha illallah tapi beriman ada Nabi yang lain selain daripada Nabi Muhammad. Ada lagi motif-motif yang lain. Para ulama sepakat semuanya mereka itu murtad. Tidak dibedakan. Tidak dikatakan, oh, yang ini saja yang murtad ini. Yang memang membatalkan la ilaha illallahnya. Tidak. Semuanya dianggap murtad oleh para ulama. Bahkan kata Syekh, وَمَنْ شَكَّ فِي رِدَّتِهِمْ فَهُوَ كَافِرٍ. Siapa yang ragu akan kemurtadan mereka, dia juga kafir hukumnya. Tayyib. Kenapa? Karena dia tidak mau mengafirkan orang-orang yang jelas kekafirannya. Betul? Dan orang-orang yang tidak mau mengafirkan orang-orang yang jelas kekafirannya, itu hukumnya juga kafir. Di dalam agama kita. Nah, kata beliau, faida arafta anna al-ulama'a ajma'u anna alladhina kadzabu wa raja'u ila ibadati al-awthan wa syatamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum wa man aqarra bi nubuwwati Musailamah fi halin wahidah walau thabata 'ala al-islam kulli wa minhum man aqarra bisyahadataini wa saddaqa tulaiha fi da'wahu an-nubuwah maka ketika engkau sudah memahami mengetahui bahwasanya para ulama itu bersepakat bahwa siapa saja yang mendustakan kenabian Rasulullah ya, dan mereka kembali kepada peribadatan berhala-berhala dan mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini dan orang-orang yang meyakini akan kenabian Musailamah berada dalam satu keadaan, ya sama. Tidak ada bedanya. Orang-orang yang murtad yakni membatalkan la ilaha illallahnya dan mendustakan Nabi Muhammad dengan orang-orang yang masih berla ilaha illallah tapi meyakini kenabian Musailamah, ini para ulama menganggap mereka itu keadaannya sama, tidak ada bedanya, sama-sama murtad dari agama. Walau thabata 'ala al-islam kullih, walaupun mereka itu masih kokoh di atas Islam, tetap dikatakan apa? Murtad. Karena melakukan bentuk kekafiran. Dan di antara mereka, ada orang-orang yang aqarra bisyahadatain. Ini motif yang lain. Motif kemurtadan mereka yang lain. Di antara mereka ada yang masih meyakini, mengikrarkan dua kalimat syahadat. Tapi, wasaddaqa tulaihah. Dia membenarkan tulaihah dalam pengakuannya sebagai seorang nabi. Nah, ini pendusta berikutnya ini selain Musailamah. Ada lagi namanya Tulaihah. Dia ini juga seorang yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Ya. Dan ini juga orang yang diperangi oleh para sahabat. Diperangi oleh sahabat. Yaitu Tulaihah ini. Dan ya, hanya Tulaihah ini bedanya dengan Musailamah. Kalau Musailamah sampai mati, ya, dipenggal oleh Ali bin Abi Thalib itu, ya, ditombak oleh siapa namanya? Wahsy, orang yang pernah menombak Hamzah, ya, pamannya Nabi, dia juga yang menombak Musailamah Al-Kadzab ini. Bersama dengan Ali dan beberapa sahabat yang lainnya, itu membunuh Musailamah Al-Kadzab. Dia mati di atas
kekafirannya tetap mengaku sebagai nabi. Kalau Tuleha ini, ya, walaupun banyak pengikutnya, ketika para sahabat memerangi dia, dia sempat bertaubat kembali kepada Islam. Dia bertaubat. Nah, dan dia setelah bertaubat itu langsung ikut perang melawan Persia, dan dia meninggal di situ dalam jihad melawan Persia. Ini Tuleha. Dia bertaubat kepada Allah, tapi sempat dia juga mengaku sebagai seorang nabi dan sempat diperangi oleh para sahabat nabi. Baik. Nah, ini juga orang-orang yang mengikrarkan syahadatain tapi meyakini kenabian Tuleha, ini juga dianggap murtad, ya, sama dengan pengikut Musailamah. Wa minhum man saddaqa al-ansi sahib Sana'a. Dan di antara mereka ada yang membenarkan Al-Ansi, orang dari Sana'a. Sana'a itu di mana? Di Yaman, ibu kota Yaman sekarang Sana'a. Nah, itu ada juga dari Sana'a, dari Yaman itu, seorang yang mengaku seorang nabi juga. Namanya Al-Aswad Al-Ansi. Di Yaman. Dan dia juga terbunuh, ya, oleh tentara kaum muslimin yang memeranginya. Dia ini mengaku sebagai nabi di Yaman ketika nabi masih hidup, di akhir-akhir kenabian. Akhir-akhir hidupnya nabi, dia muncul mengaku sebagai seorang nabi juga. Akhirnya dibunuh oleh seorang pasukan kaum muslimin yang bernama Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami. Ya. Yeah. Kalau Musailamah ini sama nasibnya dengan Musailamah, ya. Meninggal di atas kekafirannya mengaku sebagai nabi. Al-Aswad Al-Ansi. Yeah. Tapi dia tidak terlalu terkenal, ya, karena masanya mengaku sebagai nabi itu sangat singkat, ya. Cepat dibunuh oleh sahabat di akhir, sebelum nabi meninggal dia sudah dibunuh oleh kaum muslimin. Adapun Musailamah ini fitnahnya luar biasa, panjang sekali. Iya, dan Allah berikan padanya umur panjang juga. Dia terbunuh nanti pada perang Yamamah. Iya, pada perang Yamamah yang pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala an. Tayyib. Kata Syekh, wa kullu ha'ula'i ajma'al ulama'u annahum sawa. Mereka semuanya ini, para ulama itu sepakat. Mereka itu sama, orang-orang murtad semuanya. Tidak ada bedanya. Yang intinya di sini, walaupun dia mengikrarkan la ilaha illallah atau tidak mengikrarkan lagi, ya, intinya di sini, dia melakukan bentuk-bentuk kesyirikan atau bentuk-bentuk kekafiran, maka itu dianggap murtad. Baik. Wa minhum man kadzdzaba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa raja'a ila ibadati al-awthan ala halin wahid. Dan antara mereka yang mendustakan nabi kembali beribadah kepada berhala, ya, yakni membatalkan la ilaha illallahnya, mereka itu satu keadaan semuanya, tidak ada bedanya. Wa minhum anwa'un ukhar. Dan antara mereka ada bentuk-bentuk yang lain juga, yakni motif-motif yang lain menyebabkan mereka murtad sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya di sana juga ada orang-orang yang diperangi oleh Abu Bakar sepeninggalnya Nabi, tapi bukan murtadin, bukan orang-orang murtad. Siapa mereka? Orang-orang yang kikir, orang-orang seke diperangi oleh Abu Bakar. Seandainya di zaman kita mungkin banyak orang diperangi, ya. Kikir tidak mau membayar zakat.
Nah, itu ada kewenangan bagi pemerintah untuk memerangi mereka. Ingat ya, pemerintah. Yang sampai ada kembali ke rumah nanti salah paham, tetanggaku seke sekali akhirnya dibunuh. Jadi ada kewenangan bagi pemerintah untuk memerangi orang-orang yang tidak mau melaksanakan rukun Islam. Bersamaan mereka itu meyakini wajibnya. Dan mereka berlainan hanya Allah. Tidak ada yang terjatuh dalam kesyirikan dan kekafiran. Hanya karena kikir tidak mau mengeluarkan zakat. Abu Bakar siapkan pasukan perangi mereka. Dan mereka itu diperangi sebagai hukuman. Bukan diperangi karena kafir. Bisa dipahami? Ya, ini harus dibedakan. Ada yang diperangi karena memang murtad, kafir, syirik. Ada orang-orang yang diperangi oleh pemerintah karena apa? Karena hukuman terhadap mereka. Sama dengan orang-orang khawarij, ya kan? Ya, Nabi perintahkan, Aynama wajadtumuhum faqtuluhum. Di mana kalian dapatkan mereka, perangi mereka. Ini orang khawarij, para penentang, penguasa, pemberontak, ya? Diperintahkan untuk diperangi. Apakah dia kafir? Tidak. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika beliau memerangi orang-orang Khawarij, ditanya oleh pasukannya, ya Amirul Mukminin, akuffarun hum? Wahai Amirul Mukminin, apakah kamu? Kata Ali bin Abi Thalib, la. Tidak. Jadi Ali tidak mengafirkan mereka. Nah, maka ditanya kepada Ali, kalau begitu mereka ini apa hukumnya sehingga diperangi? Kata Ali, ikhwanuna baghaw alaina. Mereka adalah saudara-saudara kita tapi menentang kita, menentang pemerintah yang sah. Makanya diperangi. Coba lihat ya, jadi tidak semua yang diperangi oleh pemerintah itu dihukumi apa? Orang kafir. Tidak. Ada yang diperangi karena apa? Karena hukuman terhadap mereka. Nah, tapi kalau dalam peristiwa ya murtadnya orang-orang di zaman Abu Bakar ini dari kalangan orang-orang yang memang keluar dari Islam atau mereka beriman kepada nabi yang lain atau orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan walaupun masih berla ilaha illallah diperangi oleh Abu Bakar, itu diperangi karena kafir, murtad. Jelas ini? Baik. Sekira cukup di sini, ikhwah, apa yang bisa kita baca di malam hari ini. Mungkin sekali pertemuan lagi insyaallah kita selesai dari risalah Sittatu Mawadhi' minas Sirah ini. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu ahadakum.